Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Hazwan Harul YouTube channel. Okey, hari ini saya nak ketengahkan isu semasa. Dia dah diketengahkan isu semasa ni diviralkan pada tahun 2019. Jadi pada tahun 2020 hari ini 16 Mac Isnin, dalam Sinar Harian Online saya baca hina fizikal boleh dipenjara. Bukan setakat penjara tapi boleh dikenakan denda RM50,000 ataupun kedua-duanya sekali. Dan tajuk hari ini adalah body shaming. Terus terang saya cakapkan, body shaming ni sebenarnya macam dah jadi kebiasaan. Dan terus terang juga saya bagi tahu, saya pun salah seorang yang pernah body shaming ataupun dikenakan body shaming ni. Okey, sebelum tu, sebelum kita pergi jauh lagi, saya nak bagi tahu apa itu body shaming. Okey, apa itu body shaming? Okey, saya ada study sikit. Menurut Oxford, body shaming ni adalah perilaku memalukan seseorang dengan menghina atau komen bentuk tubuh badan dia ataupun ukuran seseorang tu. Dia boleh dikatakan macam bully juga. Cuma beza dia antara body shaming dan juga bully ni, body shaming ni melalui penghinaan, komen dan sewaktu dengannya. Dan kalau kata bully ni, dia lebih besar, scope dia lebih besar, dia lebih agresif dalam bentuk komen, verbally dan physical lah, itu maksud dia. Okey, tadi saya dah bagi tahu berkenaan dengan body shaming tadi, apa itu maksud body shaming. Okey, contoh yang saya nak bagi tahu dekat sini, misalan contohnya, benda ni mungkin dah berlaku biasa tau. Kita dah biasa dengar berkenaan body shaming. Kadang-kadang kita lepak dengan kawan-kawan tu, kita tak sedar yang kita dah body shaming dia ataupun kita sendiri dah kena body shaming. Ataupun di kalangan keluarga sendiri. Saya bagi contoh macam contoh seseorang tu berbadan besar. Kadang-kadang kita tengok dia, "Wei, Pian, ni contoh Wei, Pian, kau ni apa besar sangat tak kecil-kecil, kau tertelan Myvi ke?" Contoh macam tu. Ataupun kita tengok kawan kita seorang ni kan, dia berkulit gelap. Saya bagi contoh, ini tak ada kena-mengena dengan siapa "Yoi, kau apa hitam ni tengah-tengah air ni main cat ke?" Dia macam tu tau. Dia dalam secara tak sedar, sebenarnya kita dah jatuhkan maruah dia, kita dah aibkan dia tanpa kita sedar. Dah kita rasa kita tak tahu tau sebab-sebab ataupun consequences dia, nampak speaking, consequences dia yang menyebabkan body shaming ni. Okey, apa yang saya nak bagi tahu kat sini, benda tu bukanlah biasa sangat. Dia macam ni, kalau kita nak bergurau ke, sebenarnya ada limit dia. Mungkin saya pun sebelum ni mungkin pernah bergurau macam tu. Saya pun tak perasan, saya minta maaf. Tapi bila lama kita makin besar, kita makin besar, kita makin matang, kita makin bergaul dengan keadaan sekeliling, kita makin faham dalam keadaan, sebenarnya benda tu adalah salah. Dan contoh-contoh tadi tu saya nak bagi tahu, bila saya baca Sinar hari ni, SKMM dah mengklasifikasikan body shaming ni adalah satu jenayah. Okey, biar saya baca sikit Okey. Pensyarah undang-undang daripada UIA, Dr. Zuraini Abdul Hamid berkata, mereka yang melakukan body shaming boleh didakwa mengikut Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998-Akta 588. Dan menurutnya, sekiranya disabitkan bersalah, mereka boleh dihukum penjara dalam tempoh tidak melebihi 1 tahun. Boleh kena penjara. Denda tidak lebih daripada RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Dan sekiranya mahu membuat laporan, mangsa boleh ke balai polis atau laporkan terus kepada SKMM. Okey, itu sahaja yang saya nak bacakan untuk isu semasa hari ini. Jadi, di kesempatan ini, di kesempatan saya pun jadi content creator YouTube channel ni, alhamdulillah, sekali lagi saya nak bagi tahu terima kasih kepada 1000 subscriber. Tapi sebelum tu, berkenaan dengan isu body shaming ni, saya pun dekat sini nak ambil kesempatan kepada kawan-kawan saya, rakan-rakan saya yang juga ada yang support saya dalam YouTube channel ni, andai kata atau kawan-kawan saya sendiri dan juga ahli keluarga sekalipun, saudara mara ke, saya tak kisah, sesiapa yang mengenali diri saya, saya nak memohon maaf secara terbuka andai kata saya pernah terbody shaming anda. Bukan pasal takut kena denda SKMM, masuk penjara ataupun kena denda RM50,000, tapi saya lebih takut kan dosa saya sesama manusia ni. Yalah, kita tak tahu bila kita akan pergi kan. Jadi saya kat kesempatan ni saya nak memohon maaf, seikhlas hati saya memohon maaf andai kata saya pernah terbody shaming kepada anda-anda semua. Dan kepada yang dah subscribe ataupun dah view video-video saya sebelum ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, syukur, insya-Allah tak lama lagi kalau saya terus berusaha sumbang konten, saya akan dapat paid, okay, insya-Allah. Dan kalau rasa bermanfaat, tolong share, tolong view, like, komen dan juga subscribe. Okey, kita jumpa lagi dalam Hazwan Harul YouTube channel untuk konten-konten seterusnya. Assalamualaikum.